Patima Zero Kecang. Nah kali ini saya mau review Vila Patimah ya Di daerah Cikuria Cokro Kebetulan vilanya sangat luas Untuk tamannya ya, Dan untuk kolam renangnya juga sangat luas Nah di sini untuk udaranya sangat sejuk Dan asri ya Pionya juga sangat lepas Nanti kita review ke dalam ya Dan di area taman juga ada beberapa Gajebo ya Bisa buat santai sambil lihat view yang sangat luar biasa Ini keren ya Oke baik kita lanjut review ke Oke, okay, kita langsung saja tanpa basa-basi kita review di area taman ya yang satu ini nggak kalah menarik e, luas taman dan tamannya sangat terawat ya betul-betul terawat. Pokoknya di sini sangat nyaman berkunjung ke Villa Fatimah ini ya sangat luar biasa dan walaupun Pila sederhana tapi menakjubkan ya. Jadi e, untuk beristirahat sangat cocok ya karena udaranya sangat sejuk dan asri ya tentu karena berada di daerah atas ya kaki gunung puncak. Jadi e, untuk lihat viewnya sangat lepas karena berada di posisi atas ya. Oke kita lanjut review ke area saung Gajebo Nah di sini kebetulan bisa buat santai, bisa juga bisa buat makan makan di sini ya rame rame atau berkumpul di area taman ini memiliki dua saung sekaligus ya saung Gajebo untuk kolam renang sendiri di sini juga memiliki kolam renang khusus buat anak kecil, cuman tidak ada sekatan ya paling ujung sebelah kanan kalau dari taman dan sebelah kirinya itu khusus buat dewasa ya, jadi agak dalam. Oke kita lanjut review ke area dalam ya. Begitu kita masuk di sini ada beberapa anak tangga. Nah begitu kita Langsung ke dalam, ada beberapa sopa dan meja udah tersedia ya. Jadi bisa buat kumpul sambil mungkin bawa karaoke di sini atau sewa lagi ya. Karena nggak ada fasilitas karaoke di pila Patimah ini. Dan untuk yang lebih kerennya lagi, di sini bisa buat santai, ada meja juga tersedia ya, sambil lihat view di balkon ini betul-betul sangat lepas ya. Cuman kebetulan eh, pas begitu kita review di sini cuacanya lagi betul-betul turun hujan gede banget ya dan udaranya jadi kalang kabut ya kelihatan nggak begitu kelihatan lepas view karena eh, lagi turun hujan. Nah, seperti inilah ya eh, untuk area taman ya kalau kita lihat dari atas sangat luar biasa ya. Oke, okay, kita lanjut review di area dapur. Kebetulan dapurnya sih e, begitu kita masuk langsung los, lihat dapur juga ya. Jadi dapurnya ada dua juga. Ini bisa bikin buat dapur bersih ataupun dapur kotor itu terserah ya. Yang pengunjung. Yang jelas di sini udah tersedia kulkas dua pintu dan dispenser e, ruang makan ya, meja makan maksudnya. Nah di samping dapur ini juga memiliki ada pintu akses ya sebelah kiri itu ada dapur juga ya nanti ada dapurnya ada dua soalnya ya sini juga nggak kalah menarik memiliki fasilitas kompor dan magicom udah tersedia ya di lantai satu ini eh, di lantai dua ini memiliki dua tempat tidur, satu tempat tidur ukuran besar dan satu tempat tidur ukuran single ya. Jadi untuk ruang kamarnya sangat minim ya, terlalu ngepas. Jadi ada kemungkinan kemungkinan besar sih kalau misalkan kita nambah bed bisa sekitar satu bed paling ya di area tam, uh, kamar yang di lantai dua ini karena ada satu tempat tidur di lantai dua ya. Ada satu kamar masih Nah untuk kamar mandinya berada di area ruang di luar ya di ruang tamu satu kamar mandi ukuran besar dan di sini juga memiliki fasilitas water heater juga ya udah lengkap baik kita lanjut ke area lantai dasar ya lantai satu kita turun dulu ke bawah begitu kita nyampe di sini sih kayak semacam lorong juga ya e, cuman nggak terlalu panjang begitu kita sampai e, ke lantai satu ini langsung disugi dengan kamar mandi dua, ya. Langsung kelihatan, ini kamar mandi ukuran kecil, dan ini kamar mandinya ukuran besar, ya. Seperti yang pertama kita review, meskipun pila lama, cuman uh, untuk kebersihannya sih, ini masih bagus, ya. Uh, sangat bersih dan sangat nyaman, tentu buat pengunjung ke pila Fatimah ini, ya. Nah, di samping sebelah kiri itu, di bawah tangga, sebetulnya sih, ini. Uh, bisa buat kamar tambahan ya bisa dibilang buat kamar tambahan karena satu ukuran tempat tidurnya juga kecil ruangnya ruang kamarnya juga kecil ya karena di bawah tangga nah ini e, untuk kamar tidur yang ketiga ya ukurannya dengan kamar tidur yang kamar pertama sama ya jadi e, dua dua tempat tidur ukuran single dan satu tempat tidur ukuran besar ya kemungkinan besar sih ini bisa napung sekitar satu bed kalau misalkan kita mau sewa lagi ya Nah ini e, semacam kayak lorong ya, cuman enggak terlalu panjang. Nah sebelah kanan ini langsung kamar juga, dengan desain yang sama, ukuran yang sama ya, dengan tempat tidur juga yang sama ya, jadi e, satu tempat tidur ukuran besar dan satu tempat tidur ukuran single ya, jadi double ya semua kamar. Tempat tidurnya ada dua. Oke, okay, kita lanjut ke kamar tidur yang kelima. Nah, ini untuk kamar tidur yang kelima juga dengan ukuran yang sama ya. Dua tempat tidur, ukuran single satu dan ukuran besar satu ya. Untuk ruang kamarnya sih di sini ngepas uh, ya. Jadi tidak bisa kita nambah bed lagi. Kemungkinan besar kalau misalkan kita sewa bed, paling ditaruh di ruang tamu ya yang gak kalah menarik di lantai bawah ini juga ada tempat semacam lesehan bisa buat kumpul atau bisa buat ruang tempat tidur juga ya jadi kalau misalkan teman-teman gak menampung di area kamar kemungkinan besar sih bisa tidur di lantai bawah ini ya di lantai bawah ini ada juga tempat lesehan karpet udah tersedia ya atau mungkin nanti sewa bed lagi bisa juga ya Nah ini juga ada akses pintu langsung ke teras tampak ke depan ya. Jadi kita bisa santai juga di area sini. Sebelah kiri juga udah tersedia ada beberapa sofa dan sebelah kanan juga ada beberapa sofa ya. Untuk akses ke kolam renang turun dari tangga ini eh, sekitar 15 meter mungkin ya, nggak terlalu jauh dan di sini juga udah terpantau semua area. Tapi sangat Uh, bersih dan sangat nyaman ya. Baik kita lanjut ke kamar tidur yang terakhir yang keenam ya. Karena ada di samping sebelah kiri kalau dari balkon dari balkon sebelah kiri. Kalaupun kita masuk dari dapur juga bisa ya ambil sebelah kiri. Nah ini tangga akses menuju ke kamar tidur yang terakhir. Kebetulan nih di sini juga memiliki uh, Dapur juga ya, bisa mungkin bisa buat masak di sini ataupun masak yang dapur utama ya. Nah, di sini juga memiliki kamar mandi ya, kamar mandi tambahan. Ada kloset jongkok, bagi yang pengen kloset jongkok ada di belakang dapur yang kotor ya. Jadi e, untuk dapur yang kotor ini bukan berarti dapurnya kotor, cuman e, bisa buat pakai masak berat-berat di sini nanti setelah matang ditaruh di dapur yang utama ya. Oke, okay, kita sekarang lagi berada di kamar tidur yang terakhir ya. Masih berantakan ya karena bekas tamu check out belum dirapiin ya. Untuk tempat tidur sih memang sangat banyak juga ya di kamar tidur yang terakhir ini. Untuk ruang kamarnya juga sangat luas, bisa nampung sekitar 4 atau 3 bed lagi ya. Jadi eh, kelebihan untuk kamar tidur yang keenam ini berada di atas ya. Jadi eh, untuk begitu kita tidur eh, kalau siang di siang hari ya jendela dibuka atau memang kacanya juga transparan. Jadi langsung lihat view sangat keren ya. Di sini eh, untuk lahan parkir cukup sekitar 8 atau 9 mobil itu tergantung kita yang atur ya. Ini untuk lahan parkirnya. Sangat nyaman ya tentu buat pengunjung ke Pila Patimah ini. Baik teman-teman eh, jangan lupa ikutin video saya terus jangan lupa di like di share dan di subscribe. Terima kasih.